Admiral Gorshkov adalah kapal fregat yang menjadi bagian dari Angkatan Laut Rusia. Fregat ini merupakan salah satu kapal perang canggih yang diluncurkan oleh Rusia dan dinamai menurut nama seorang mantan pemimpin Angkatan Laut Uni Soviet, Admiral of the Fleet Sergei Georgievich Gorshkov. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kapal fregat Admiral Gorshkov. Kapal fregat Admiral Gorshkov yang juga dikenal sebagai kelas Project 22350. Kapal-kapal kelas ini dirancang untuk menggantikan fregat-fregat tua dan menjadi bagian penting dari modernisasi Angkatan Laut Rusia. Kapal fregat Admiral Gorshkov dirancang sebagai kapal multimisi yang dapat melaksanakan berbagai tugas, termasuk perang anti kapal selam, serangan permukaan, pertahanan udara, dan pemantauan maritim. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, sistem elektronik canggih, dan sistem radar yang mampu mendeteksi dan melacak target musuh. Admiral Gorshkov dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk sistem senjata yang terintegrasi, radar multifungsi, sistem pertahanan diri, dan sistem komunikasi modern. Kapal ini juga memiliki kemampuan rudal anti kapal, rudal anti pesawat, dan rudal jelajah untuk menghadapi berbagai ancaman di laut. Kapal fregat Admiral Gorshkov memiliki panjang sekitar 135 meter, lebar sekitar 16 meter, dan berat benaman sekitar 4.500 ton. Kapal ini didukung oleh sistem penggerak gas turbin, yang memberikan kecepatan maksimum sekitar 29 knot, sekitar 54 km per jam. Kapal fregat Admiral Gorshkov mulai beroperasi pada tahun 2018 dan menjadi kapal perang utama dari Angkatan Laut Rusia. Selain Admiral Gorshkov, beberapa kapal kelas Admiral Gorshkov lainnya juga sedang dalam tahap pembangunan dan pengujian. Fregat Admiral Gorshkov menjadi bagian penting dari modernisasi Angkatan Laut Rusia dan merupakan salah satu contoh dari pengembangan kapal perang canggih oleh industri pertahanan Rusia. Kemampuan multimisinya membuatnya menjadi aset yang berharga dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah maritim. USS Barry adalah salah satu kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai menurut nama Kapten Robert H. Barry, seorang pilot Angkatan Laut yang gugur dalam tugas pada Perang Dunia II. Berikut adalah beberapa informasi mengenai USS Barry. USS Barry merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke, yang merupakan kelas kapal perusak paling banyak dan paling canggih di Angkatan Laut AS. Kapal-kapal kelas Arleigh Burke dirancang untuk melaksanakan berbagai tugas, termasuk pertahanan udara, anti kapal selam, dan anti rudal balistik. USS Barry diluncurkan pada tanggal 10 Mei tahun 1991 dan secara resmi masuk dinas dalam Angkatan Laut AS pada tanggal 12 Desember tahun 1992. Kapal perusak kelas Arleigh Burke dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk sistem radar dan senjata yang terintegrasi. Mereka juga memiliki rudal jelajah Tomahawk dan rudal anti kapal Harpoon untuk melaksanakan serangan permukaan, serta sistem pertahanan rudal Palancas CIWS untuk melindungi kapal dari ancaman udara mendekat. Sebagai kapal perang aktif, USS Barry telah berpartisipasi dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama dengan sekutu AS. Kapal ini telah diimplementasikan di berbagai wilayah dan terlibat dalam misi untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional AS. Setelah bertugas selama beberapa dekade, USS Barry telah diturunkan dari layanan aktif Angkatan Laut AS pada tahun 2020. Kapal perusak kelas Arleigh Burke lainnya terus beroperasi dan beberapa yang lebih baru sedang dalam tahap pembangunan dan pengujian. USS Barry adalah salah satu kapal perusak terkenal dan berperan dalam proyeksi kekuatan laut AS di tingkat global. Kehadirannya mendukung misi militer AS untuk menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh dunia.